Korang pernah tak alami situasi di mana korang ada banyak duit lebihan tetapi korang tak tahu nak letak duit tu di mana? Sebab kalau kita simpan di dalam bank, return rate di dalam bank adalah sangat-sangat rendah, 0.2% something. Rugi guys, inflasi lagi tinggi. And then apabila kita nak park duit tersebut di dalam ASB ataupun tabung haji, dividen yang kita boleh dapat adalah tahun depan, setahun kemudian. Lama guys. So, di dalam video ini, Daus dah compilekan 6 apps ataupun 6 platform yang Daus rasa terbaik dan Daus akan comparekan daripada segi return rate ataupun orang Malaysia suka dengarlah dividend rate. Selain itu, tempoh pemberian return, adakah kita dapat return secara setiap hari ataupun setiap minggu, and then adakah dia syariah compliant dan adakah dia mempunyai liquidity yang tinggi, maknanya nak withdraw tu boleh dapat sekarang ataupun tidak, and then adakah dia dicover oleh PITM, and then 6 daripada segi risiko, and then dia adakah SC compliant dan macam-macam lagi. So guys, make sure korang tengok video ini sampai habis sebab Daus juga ada silakan QR code duit free yang korang boleh scan lah QR code tersebut menggunakan SBybit untuk claim lah duit free tersebut. Tetapi dia hanyalah untuk orang yang paling cepat saja. So guys, tajuk kita pada hari ini dipilih oleh kita punya audience sendiri dalam channel Telegram, di mana kita membuat vote lah tajuk apakah yang patut kita pilih. Dan ini adalah topik yang menjadi juara dan sekarang inilah hasil videonya. So guys, kalau korang nak menjadi director pengarah kepada apakah next content kita, make sure korang join channel Telegram Daus, di mana korang boleh decide lah trajectory, the future, the content untuk channel kita. Dan jangan lupa claim giveaway harian di dalam channel Telegram tu. Korang boleh search link ini ataupun tekan saja link yang Daus letakkan di dalam description dan juga komen. So jom kita mula ke apps pertama kita, iaitu TNG Go Plus. So guys, korang boleh nampak di dalam TNG Go Plus ini saja, Daus telah pun mendapat return sebanyak RM312 secara pasif, tak perlu buat apa-apa, park duit saja guys. Dan ini adalah rate untuk setahun tetapi dia membayar dividen secara harian. So berdasarkan dengan modal yang Daus ada, Daus dapat lebih kurang 91 sen lah return secara setiap hari. So Go Plus ni memang Daus akan recommend lah kepada kawan-kawan yang tanya Daus ataupun orang-orang tua yang tanya Daus. Kalau dia ada duit, dia nak park kat mana, Daus akan pilih Go Plus lah. Sebab apa? Return yang dibagi ni quite tinggi, quite okay. And then return dibayar secara setiap hari, which is bila korang nak withdraw, korang boleh withdraw terus dengan return yang telah pun korang dapat tu. Dia tak ada lock ke apa ke, terus boleh withdraw, korang boleh guna terus return harian tu. And then daripada segi syariah pula, Go Plus ni patuh syariah, mana korang boleh tengok kat sini lah, dia melabur di dalam Principal E Cash Fund, a syariah compliant money market fund. So dah tak perlu rasa was-was. And then tentang liquidity, dia adalah sangat-sangat liquid, korang boleh withdraw sepantas kilat. Sekarang tak boleh withdraw, di mana kalau korang nak withdraw, korang tekan saja cash out ini, and then withdraw ke e-balance ini. So duit tersebut akan pergi ke e-wallet balance, dan e-wallet balance ni korang boleh transfer teruslah pergi ke korang punya account bank menggunakan duit now. Jangan pakai yang bank account ni lah sebab dia akan mengambil masa. Maybe dia pakai IBG ke, saya tak pasti, tapi lambat lah. So kalau nak pakai e-wallet balance, and then daripada e-wallet balance transfer ke account bank menggunakan duit now, korang akan dapat lah duit korang secara instant. Disebabkan dia melabur dalam money market fund ataupun dia basically pelaburan lah, disebabkan itu dia dah tidak di cover oleh PITM. Bermaksud duit yang ada di dalam TNG Go Plus ini, anda kata TNG lingkup, PITM buat tak tahulah sebab dia tak cover. Tapi don't worry, kalau kita ikut daripada segi kategori risk, dia adalah very very low risk sebab dia melabur dalam money market fund lah. So adakah TNG e-wallet ini diregulated oleh SC? Jawapan daripada Bing adalah TNG e-wallet diregulated oleh Securities Commission Malaysia, SC Malaysia. Tetapi dia juga dilicenskan oleh Bank Negara Malaysia lah. So sebab itulah kalau anda kata orang yang biasa pun, dia akan lebih prefer kalau mereka menggunakan TNG Go Plus ni sebagai emergency cash fund mereka ke, tempat park duit yang tak tahu nak guna ke, apa-apa sajalah. Sebab bukti yang boleh dapat ni quite okay, and dapat dividen harian, patuh syariah, regulated by SC. Apa lagi yang korang nak guys? Daus ni pun dah dapat RM312 menggunakan Go Plus ni, memang terbaik. So jom kita pergi ke apps kedua kita, iaitu GX Bank. So guys, kalau korang tak tahu, GX Bank ni sebuah digital bank yang baru, yang pertama dilancarkan di dalam Malaysia, di mana bank ini betul-betul online saja guys. Dia tak ada branch lah, maksudnya ada kedai yang korang boleh pergi, tak ada. Dia totally online, dan dia adalah antara bank yang Daus rasa paling-paling mantap lah buat masa sekarang, sebab dia memberikan 3% return per annum dengan hanya deposit ke dalam GX Bank tanpa perlu subscribe ke apa-apa produk. Bermaksud duit yang kita depositkan dalam GX Bank terus automatically buat duit untuk kita sebanyak 3% per annum tanpa perlu lock, tanpa perlu suruh dia buat apa-apa. Dan yang paling best sekali adalah interest harian. So korang boleh nampak lah kat sini, interest earn 8 sen sebab Daus deposit RM100 je, so dapatlah 8 sen. So korang boleh nampak lah dekat sini, interest earn secara setiap hari ya guys, memang mantap. And guys, Daus nak ingatkan, sekarang GX Bank ada buat offer lah
lah kepada mereka yang baru nak daftar GS Bank, korang boleh dapat free reward RM28 secara percuma dengan hanya daftar dan buka akaun GS Bank saja. Lepas tu korang kena deposit lah RM100, korang akan dapat RM20 free reward, and then activate duit now, korang akan dapat lagi RM8 reward. So in total RM28, and then RM128 tu korang boleh withdraw. Macam korang tengok Dao sebut ni, Dao deposit RM100 dapat RM20, dapat RM8, and then Dao withdraw semua RM128 tersebut. Tapi tak berapa bijak lah kan, sebab Dao withdraw pun pergi ke Maybank, tapi dekat Maybank tak dapat apa guys, rugi. So Dao masuk balik duit ni, dan korang nak balas dapatlah juga 1 sen dividen. Tak kaya tapi at least duit tu bekerja lah mengatasi inflasi. Kita tak makin kaya tapi at least tak makin miskin, tu penting guys. So korang boleh nampak lah, dia tulis kat sini interest bermaksud daripada segi syariah compliant, korang boleh nampak lah yang GS Bank ni adalah conventional, bermaksud dia tak patuh syariah lagi, belum lagi, hopefully mereka akan patuh syariah lah in future. Dan tentang liquidity, GS Bank memberikan instant withdrawal. Sebab apa? Dia menggunakan duit now lah. So kalau katakan send now ini, korang boleh withdraw ke nombor telefon, nombor account bank, nombor IC. Biasanya nombor telefon dengan IC ni memang duit now sajalah, sebab bila kita pergi account bank, kita akan dapat nombor account bank lah kan, mana ada withdraw ke bank tersebut pakai IC dengan nombor telefon. So ini adalah feature duit now lah, yang teknologi baru. So bila korang nak deposit pun, korang boleh pakai duit now. Tapi ada je IBG yang lama tu, tapi lambat lah kan, siapa je nak pakai yang lambat tu. And then disebabkan GS Bank ni adalah digital bank, dia adalah PIDM protected up to 250k. So disebabkan dia di-cover oleh PIDM, menggunakan GS Bank ni adalah no risk lah. Sebab anda kata GS Bank lingkup pun, kita boleh minta PIDM cover balik lah duit kita yang lost tu kan. Sebabkan dia GS Bank, dia tak regulated oleh SC lah, dia regulated oleh Bank Negara Malaysia ataupun dua-dua regulated, saya pun tak pastilah kan. So guys, kalau korang belum lagi claim RM28 ni, korang boleh tengoklah video tutorial untuk claim RM28 dalam GS Bank ni. Sangat rugi guys kalau korang tak claim duit free tersebut. Peluang yang bila-bila masa saja boleh pergi guys. Banyak guys RM28 ni, macam-macam korang boleh buat guys dengan RM28 ni kan. Tak nak bagi saya. Okay, cukup tentang GS Bank. Sekarang kita nak tengok tentang S ketiga kita, iaitu RISE. So RISE ni pun antara digital bank lah daripada Al Rajh, iaitu bank yang terkemuka lah di Arab Saudi. Jadi untuk app RISE ni saja yang saya tak cuba lagi, sebab saya dah daftar banyak kali guys tapi kena reject. Saya pun tak pasti kenapa, maybe tak cukup HD kot masa ambil gambar IC tu kan, saya pun tak pastilah, tapi tak boleh daftar guys. Tapi bagi Dao, RISE ni adalah antara platform yang sangat-sangat mantap, sebab dia memberikan 5% return per annum untuk RM5,000 yang pertama, dan seterusnya 4%. Tetapi even 5-4% tu pun sangat-sangat tinggi lah. Sebab apa? Korang dah tengok GS Bank tadi hanya 3% saja, tapi di sini 5% lah sampai hujung tahun 2023 ni. Tahun depan kita tak tahulah berapa, tapi still sangat-sangat okey lah kan. Dia lagi tinggi daripada TNG Go Plus dan juga GS Bank. Tapi terdapatnya sebuah perbezaan lah daripada segi tempoh pemberian return tu, berbanding tadi return diberikan secara harian, tetapi di sini return diberikan secara setiap bulan. Dan adakah dia patuh syariah? Yes, RISE ni patuh syariah lah, sebab dia keluarkan oleh Al Rajh Bank. RISE ni sebuah digital bank, so dia mempunyai instant withdrawal lah. Dan adakah dia di cover oleh PIDM? Jawapannya yes, RISE ni di cover lah oleh PIDM sebab dia bank kan. So korang kena ingat lah, PIDM hanya cover bank. So segala apps pelaburan, e-wallet, PIDM tak cover guys. So bila cakap tentang PIDM dah cover ni, basically no risk lah kan menggunakan RISE ni. Buat masa video ni direkodkan, korang boleh dapat lah free RM20 reward apabila korang daftar RISE dan aktifkan duit now punya feature. Kad debit korang akan dapat free, tak perlu bayar, malah korang dapat lagi RM20 free reward. So rugi guys korang tak take this opportunity. So jom kita pergi ke apps keempat, iaitu Versa Cash Eye. So guys, Versa Cash Eye ni adalah sebuah pelaburan lah di mana korang akan melabur dalam money market fund. Disebabkan itu, tak adalah mengalami pengurangan nilai. Maknanya duit yang kita pump akan at least take amount tersebut dan akan mengalami peningkatan harga lah. So korang boleh nampak lah, so far tak pernah negatif dan hanya akan profit. Dan so far Dao telah pun menghasilkan profit sebanyak RM411 menggunakan Versa Cash Eye ini. Dan return rate dia adalah 4.0 per annum. Sebelum ni 4.3, sekarang dah drop lah kan. Jadi tempoh pemberian return ni, ada masa dia daily, ada masa dia weekly. Sebab korang boleh nampak kadang-kadang dia start kat 400 ni banyak untuk beberapa hari. So senang cerita, weekend dia tak update, dia akan update hari Isnin Selasa, tapi dia akan top up lah hari Sabtu Ahad yang tak bergerak tu, dia akan bump terus hari Isnin, dia akan terus naik banyak lah. Jadi dia tak berapa nak daily lah return kan. So boleh cerita daily ke weekly lah Dao letak kan. Tapi yang bestnya, anda kata dia dah gerak ni, korang boleh withdraw lah profit ni bersama modal korang. So macam Dao dah boleh withdraw lah RM411 ni, anda kata Dao senang. So daripada segi patuh syariah, Versa Cash Eye ni patuh syariah, dia syariah compliant lah di sini. Sebelum ni Versa Cash tak syariah compliant, Versa Cash Eye syariah compliant. Cuba beza antara dua ni, kalau yang tak syariah, return yang korang dapat secara base net return lebih tinggi lah compare dengan Versa Cash Eye. Bila bab liquidity nak withdraw tu kan, Versa Cash Eye ni dia tak mempunyai instant withdrawal. Boleh withdraw hari yang sama, ada kata korang withdraw sebelum pukul 10 pagi, and ada kata korang lambat sikit je 10-1 minit, korang akan dapat duit tu esok. So Dao letak kat sini satu ke dua business day lah untuk withdrawal daripada Versa Cash Eye ini. So adakah Versa Cash Eye ini PIDM protected? Jawapannya tidak guys.
sebab ni dah menjadi sebuah pelaburan, so dia tak di-cover lah oleh PITM. Tetapi disebabkan dia melabur dalam money market fund, so dia mempunyai very very low risk. Dan adakah Versa ini diregulasi oleh SC Malaysia? Jawapannya yes, ianya regulated. Dan guys, kalau korang nak dapatkan free reward RM RM10, korang boleh daftarlah Versa menggunakan kod VDAOSDK. Korang deposit RM RM100, korang holder selama 30 hari dalam Versa Cash ni, korang akan dapatlah free RM RM10, 10% return daripada duit korang secara instant, begitu saja. And then korang decide korang nak withdraw ataupun nak teruskan dengan Versa Cash ini. Cukup tentang Versa Cash I, sekarang kita nak tengok pula platform kelima kita, iaitu USD Cash Yield Stashaway. So guys, instrumen pelaburan yang digunakan dalam USD Cash ini ialah US Treasury Bills, di mana duit yang korang deposit akan membeli US Treasury Bill ni lah. Dan buat masa sekarang, return rate adalah 5.3 ke 5.4% per annum, tapi itu sebelum ditolak fees lah. So kalau tolak fees, lebih kurang 4.9 ke 5% per annum lah, which is dah sama level dengan Rise Bank tadi. Dan perkara ini adalah benda yang baru dan DAOS pun dah cuba, cuma tak dapat nak tunjuk result untuk korang. Malah result yang kita ada hanyalah kerugian guys, negatif RM13. Tapi ni sebab kita tengok dalam ringgit lah. Kalau kita tengok dalam bentuk US dollar, kita tak rugi pun. So itu adalah disebabkan peningkatan nilai mata wang ringgit. USD jatuh, Malaysia ringgit naik. So disebabkan itu, kita rugilah negatif RM13. Sebab apa? Sebab bila kita melabur USD cash, kita punya pegangan adalah USD. So korang akan pening lah sikit kan. Bila duit ringgit jatuh, korang happy ke nak sedih kan? So korang akan pening kat situ. So untuk tempoh pemberian return adalah secara daily ataupun weekly, depend kepada kenaikan harga fund ni. Dan adakah US cash ini patuh syariah? Jawapannya no. Buat masa ni belum lagi patuh syariah. And then tentang liquidity, so USD cash ini, dia punya liquidity adalah agak lama, agak tak instant langsung. Dan anggarkan untuk selamat lah, supaya korang tak overconfident, overestimate. Better korang anggap 5 hari ke bawah lah untuk withdrawal ni. 5 hari bekerja guys. Boleh jadi laju, boleh jadi lambat, tapi biasanya 5 hari ke bawah lah untuk USD cash yield ini. Dan adakah ia di-cover oleh PIDM? Jawapannya no, tak di-cover oleh PIDM. Dari persegi risk pula, USD cash ini basically korang akan memberi pinjaman kepada kerajaan US. Anda kata korang rasa kerajaan US nak lingkup, dia dah jadi tak selamat lah. Tapi kalau korang rasa yakin, dia adalah selamat. Sebagai DAOS, DAO anggap ni very very low risk lah USD cash yield ini. Dan adakah stashaway ini diregulated oleh SC Malaysia? Jawapan DAOS yes, dia regulated oleh SC Malaysia. So kalau korang nak gunakan USD cash ini, korang mendaftarlah. Stashaway guna link yang dah letakkan dalam description dan juga komen. Okay guys, kita dah sampai ke platform ke-6 kita, yang terakhir iaitu Bybit Saving. So korang nampak tadi semua yang biasa-biasa je, semua tu yang standard lah kan, kewangan biasa. Yang ni untuk advance saja, untuk orang yang tak tahu nak buat apa dengan duit mereka. KNG GoPlus dah penuh, Versa Cash dah penuh, semua dah penuh, tak tahu nak buat apa ni, barulah korang guna Bybit Saving. Sebab apa? Sebab di sini korang boleh dapat 15% return per annum, APR lah 15%, tetapi dia hanyalah up to 500 USDT saja. Selebih daripada 500 USD hanya akan dapat 5.2% sajalah. So nampaklah tak berapa scam sangat lah kan. Tapi still tinggi juga, 15%, 5.2% bagi DAOS memang okey lah kan. So dalam Bybit Saving ni pun, in total DAOS dah dapat lebih kurang RM281. Setiap hari DAOS dapat lebih kurang RM3 lah. So yang ni Bybit Earn, yang tadi tu Bybit Saving. Dalam Bybit ni juga terdapat Bybit Lending, di mana korang boleh nampak lah, ini floating return rate lah. Tapi rate ni untuk setahun lah. Tapi boleh nampak rate setahun adalah 10%. Dan in total di sini saja DAOS dapat RM98 ataupun seharian lepas 1.66. Tapi yang bestnya di sini, return yang dibayar adalah secara setiap jam. Kena nampak pukul 5 tadi saya dapat 11%, 2 sen USD 10 sen ringgit setiap jam dapat. Tapi dia berubah-ubah lah mengikut keadaan market. Lagi havoc market, lagi tinggilah rate yang kita boleh dapat dengan kita membuat USDT lending di dalam Bybit ini. Jadi korang boleh nampak lah, di Bybit Saving korang punya return boleh dapat secara setiap hari. Kalau untuk Bybit Lending, return korang dapat adalah secara setiap jam. Memang next level kan, tapi dia tak stabil lah. Kadang-kadang boleh dapat tinggi, kadang-kadang boleh dapat rendah. Jadi untuk average tu saya tak ada lagi lah data dia. So untuk persoalan adakah dia syariah compliant, DAO rasa no lah. Untuk lending tu memang no. Tapi untuk Bybit Flexible Saving yang dia kata stake now ni, mana kita staking kan, adakah dia syariah compliant, saya tak pastilah. Yang ni korang kena tanya pakar-pakar kewangan ataupun tanya ustaz yang orang yang lebih profesional yang boleh decide lah perkara ini untuk korang. Sebab benda ni benda baru, so better korang tanya orang yang sepatutnya lah untuk tanya bab dan halal dan haram ni. Dan tentang liquidity, korang boleh withdraw secara instant lah menggunakan P2P di dalam apps Bybit ini. Dia tak ada lock up period tu semua untuk produk yang dah tunjukkan dalam video ni lah. Next, adakah dia di-cover oleh PIDM? Jawapannya tidak di-cover oleh PIDM. Korang boleh hilang semua duit korang. SNJ lari ke, USDT lingkup ke, korang akan hilang duit korang guys. Secara lumrah kita melabur dalam USDT, which is 1 USDT akan kekal 1 USDT lah, dia tak naik turun. Di mana USDT ni dia akan cuba pack kepada 1 USD nilai dia, tapi boleh jatuh. And then ada potensi lah risiko untuk exchanger Bybit tidak kekal lama, tapi dah rasa itu unlikely lah sebab mereka ada proof of reserve. And then adakah Bybit ini diregulatorkan oleh SC Malaysia? Jawapannya tidak. So korang boleh nampak lah, tidak di-cover PIDM, tidak di-cover oleh SC Malaysia. Sebab tu DAOS kata nak guna Bybit ni hanya guna duit yang korang dah tak tahu nak buat apa ni guys. Tapi yang menariknya, DAOS membuat giveaway harian, duit free harian DAOS bagilah kepada
kepada Audiodian Daus yang scanlah QR code di dalam channel Telegram dan juga di dalam YouTube video Daus yang Daus nyorotkanlah. So guys, kalau korang nak claim QR tersebut dan nak join lah IDU, banyak event yang menarik, korang boleh dapat banyak sangat free reward. Make sure lah korang daftar Bybit guna kod ini ataupun tekan saja link yang Daus letakkan di dalam description dan juga komen. So guys, kalau Daus campur kan SS pelaburan ni kan, tiba-tiba Daus dah dapat secara pasif RM RM1,000 tanpa perlu membuat apa-apa guys. Deposit dan biar saja. Tapi tak kaya lah kan, tak banyak lah sebenarnya RM1,000 tu compare dengan duit yang kita pump. So mostly kekayaan ni datang pada sumber yang aktif. Passive ni sebenarnya tak banyak. Passive ni banyak, anda kata modal korang banyak lah. Tapi kalau modal korang tak banyak, passive ni sikit je. So guys, itulah sharing Daus tentang 6 platform yang Daus rasa tempat yang terbaik lah untuk Daus simpan duit. Dan korang nampak Daus pernah menghasilkan lebih RM1,000 menggunakan platform-platform ini. Dan korang sini boleh decide mana yang bersesuaian untuk korang, mana yang bersesuaian dengan strategi korang, modal korang, time frame korang dan korang punya risk tolerance korang. So kalau macam Daus try je semua, and then dah try barulah Daus rasa sesuai ke tak kan. And bila try tu, cekau lah free reward kan. Duit yang diorang nak bagi free je, ambil lah. Peluang ada depan mata, kita just capture saja guys. So guys, thank you so much watching. Video ini pun dipilih oleh kita punya audience di dalam channel Telegram. Kalau korang belum lagi join channel Telegram, make sure korang join sekarang. Dan kalau korang belum tekan button like dan subscribe, nak minta tolong korang tolong tekan sekarang juga supaya dapat push YouTube algorithm untuk share lah video ini kepada lebih ramai orang di luar sana. Dan kita nak bantulah rakyat Malaysia menjadi lebih pandai, lebih celik kewangan dan yang paling penting lebih kaya guys. Why not jadi lagi kaya kan? So guys, thank you so much watching. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.